Juang berhasrat membuka ruang kerjasama dengan mana-mana parti politik di Sabah. Juang hidup lagi ya? Dan kemungkinan besar akan masuk dalam PRN Sabah nanti. Jadi apa pandangan Datuk dalam hal ini? Pejuang eh? Bila sebut saja parti pejuang ataupun puja wang ini, dalam kepala atau fikiran saya hanya tertumpu kepada satu perkara saja ni tuan-tuan. Persoalan dia, masihkah wujud lagi parti puja wang ni? Saya rasa kita semua tahu sepanjang penubuhan kerajaan perpaduan hinggalah ke hari ini tuan-tuan, nama parti pejuang ni langsung tak pernah menghias liku-liku politik dalam negara. Semua isu panas dan jadi perhatian umum, macam isu kekhemat, harga barang, Palestin, kosar hidup Keston Daim, member baik Daddy yang selalu dedikasi dan sebagainya, tak pernah pun disentuh oleh parti pejuang. Tiba-tiba hari ini presiden pejuang Boboy Bukri Ismahdeh jadi begitu sibuk dan caring sangat dengan politik di Sabah, terutamanya bila PRN Sabah ni semakin dekat. Paling sempoi tuan-tuan, ada hati pula nak buat kerjasama dengan parti-parti politik di Sabah selepas pejuang jadi halimunan sebelum ni. Selain tu agak pelik juga dan ajaib sebab si Boboy ni kata niat pejuang untuk bekerjasama dengan parti-parti politik di Sabah adalah kerana ingin menyumbang ke arah membantu rakyat. Ini lawak gila tuan-tuan. Sejak bila pula pejuang ni tuan-tuan minat untuk bantu rakyat? Setahu saya, pejuang ni adalah untuk selamatkan Boboy dan keluarganya, si saka tua tu. Itu je tuan-tuan. Saya ingin memberi nasihat kepada parti-parti politik di Sabah agar berhati-hati dengan parti pejuang ni. Mahathir pun keluar daripada pejuang ni tuan-tuan. Apa dia nak lagi? Parti politik yang hanya hidup dengan bantuan saka tua ni tuan-tuan, dalam masa yang sama mengambil kesempatan dan mempergunakan jentera parti orang lain untuk survival politik mereka. Saya selalu kena jadi mangsa dipergunakan ni, macam parti Putra Ibrahim Ali berjasa. Kepada Boboy, saya nak nasihatkan agar sudah-sudahlah pecah belahkan orang Melayu ni. Cukuplah apa yang dibuat oleh daddy kamu. Besaralah daripada politik tanah air ni. Tumpu kepada kes-kes rasuah dan salah guna kuasa yang melibatkan keluarga kamu ni. Sikit hari lagi ada pertuduhan. Nampak gayanya. Tumpukan perhatian. Boboy, kamu kena sedar bahawa pejuang hari ini sudah tak relevan. Rakyat sudah menolak pejuang di mana semua 125 kursi parlimen yang ditandingi oleh calon kamu, tak kira lah tak nama GTA ke gerakan tanah air ke, semua kalah dan hilang deposit termasuk kamu dengan bapak kamu. Zaman kegemilan dengan Mahathir dengan kamu ni dah berakhir lah. Cuba bayangkan, saya pun tak pernah terbayang yang kamu dan bapak kamu boleh hilang deposit pilihan raya. That's how bad your party perform during the GE15. Jadi cukuplah memalukan diri sendiri dengan keluarga jangan tambah kemaluan itu. Jangan tambah. Okay.